Pemirsa, di episode sebelumnya Ultraman Raksasa dipenggal kepalanya oleh Ultraman Belial. Sekarang kayaknya akan dikuburkan nih oleh Bobo Boy dan para Ultraman nih. Ultraman Raksasa sahabatku, bangunlah. Jangan meninggal Ultraman Raksasa sahabatku. Tidak bisa diampuni. Ultraman Belial, Godzilla, dan Monster King Kong harus dihukum seumur hidup. Mereka membunuh Ultraman Raksasa dengan kejam. Iya nih, aku tak terima pamanku dipenggal seperti ini. Sudahlah kawan-kawan, Ultraman Raksasa meninggal dengan baik. Dia adalah pahlawan. Sebaiknya kita kuburkan sekarang saja agar Ultraman Raksasa bisa tenang di alam sana. Baiklah kawan-kawan, biar aku saja yang membuat kuburannya. Aku ikut Ultraman Ipin. Aku juga mau membuatkan tempat peristirahatan terakhir Ultraman Raksasa. Oke Hulk, ayo kita buatkan yang bagus untuk Ultraman Raksasa. Ultraman Ipin, aku sangat sedih sekali nih. Bagaimana nih, sahabatku meninggal. Janganlah bersedih Hulk, kita semua juga akan meninggal. Dunia ini hanya sementara Hulk. Iya benar juga sih ketemu Ultraman Ipin. Wah Hulk, akhirnya selesai juga Hulk. Ayo, kita panggil kawan-kawan kita. Oke, kau jaga saja kuburan Ultraman Raksasa di sini. Aku yang akan memanggil teman-teman kita. Kawan-kawan, ayo kita ke kuburan. Kuburan Ultraman Raksasa sudah selesai. Oke kawanku Hulk, ayo kita bawa Ultraman Raksasa. Biar aku saja. Kalian pergi duluan saja ke kuburan. Oke Ultraman terkuat, Ultraman Zero, kau memang sangat kuat. Selamat tinggal sahabatku Ultraman Raksasa. Ultraman Raksasa, selamat tinggal ya. Kau harus tenang di alam sana agar kami juga tenang di alam sini. Iya kawan-kawan, dia pasti tenang di alam sana. Kenapa orang sebaik dia harus meninggal dengan cara sadis seperti ini kawan-kawan? Aku tak terima. Jangan bersedih Hulk. Banyak sekali orang baik meninggal dengan cara sadis di medan perang. Jadi kita akan menguburkannya saja. Jangan berpikir hal yang tidak-tidak saja sekarang. Iya kawan-kawan, ayo kita segera kuburkan Ultraman Raksasa. Selamat jalan Ultraman Raksasa. Semoga kau bisa tenang tidur di alam sana Ultraman Raksasa. Kau adalah yang terbaik Ultraman Raksasa. Wah pemirsa, benar-benar sangat sedih nih pemirsa. Kenangan masa lalu Ultraman Raksasa benar-benar sangat baik. Kami semua pasti tidak akan melupakannya. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi ya di cerita selanjutnya. Semoga Ultraman Raksasa mendapat tempat yang terbaik di alam sana ya. Dadah.